بنا والآن قد آن الأوان أن تسعدنا يا رمضان. ها قد زينا المكان بالنور والألوان ومصلانا والقرآن. يا بشرانا بالهلال بالنور والجمال أقبل يا شهر الغفران بالبركات والإيمان والحب والسلام جئت لتحيينا رمضان. Okay, nama saya Muhammad Irfaika bin Muhammad Amir. Saya dapat fakulti kejutaan mekanikal lah, FKTM lah kan. Pengalaman saya kat sini lah, macam okey jugaklah, walaupun tak samalah macam dekat rumah lah kan. Dan juga ucapan raya senang lagi lah. Okey, saya kata selamat menyambut selamat hari raya Aidilfitri lah, Mahal Zahir Batik, kepada seluruh pelajar Unimed lah, dan juga pada yang lain-lain semua lah. Selamat menyambut lah, hati-hati lah, nanti membaca semua. Okey, itu lah. Hai, assalamualaikum. Buka puasa di Unimed, satu pengalaman yang baru lah. Sebab saya sebelum ni pun pernah buka puasa, tapi kali ni nampak pelayanan ramai student, staff-staff pun support untuk buka puasa ni. Okey, yang keduanya untuk ucapan raya lah. Okey, selamat raya kepada semua pelajar dan staff di Unimed. Semoga raya tahun ini diberi keberkatan, insyaAllah. Selamat raya dikuti, maaf saya dapatin. Okey, nama saya Mu'min, saya dari Fakulti Komunikasi Media Baharu. Nama Nolili daripada Fakulti Elektronik. Nama Nafatin Najwa daripada Fakulti Elektronik. Nama Alian Tutuhira daripada Fakulti Elektrik. Okay, kalau pengalaman kami berbuka puasa di Unimed, saya merasakan gembira kerana Unimed menyediakan iftar di mana kami pelajar Unimed tak perlu dah untuk mengeluarkan duit untuk membeli makanan untuk beriftar, kerana Unimed menyediakan iftar pada pelajar-pelajar di Unimed. Pengalaman sepanjang saya berbuka di surau Unimed ni, saya berasa sangat gembira sebab dapat berjumpa dengan ramai orang dan berbuka sama-sama dengan mereka. Pengalaman saya sepanjang menjadi sukarelawan di iftar jama'i di Unimed ini adalah sangat seronok dan dapat tahu macam mana nak hidang makanan untuk orang yang berbuka puasa. Itulah. Pengalaman yang saya dapat sepanjang program iftar ni adalah saya belajar cara untuk hidang, cara nak masak. Kami dari Sahabat Pusat Islam Unimed ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Wa musallana